Oke, what's up cuy, jumpa lagi di channel Rotasi 08. Di video kali ini, di vlog kali ini, gue lagi ada di showroom motor bekas nih, motor-motor tua cuy. Nih, buat kalian yang lagi cari motor-motor klasik bisa nih kesini. Alamatnya tuh ada di sini ya, Jalan Raya Ciomas RT1 RW3 nomor 313 Desa Ciomas cuy, Kecamatan Ciomas, Kota Bogor. Motornya banyak banget cuy, motor tua-tua semua cuy. Ini tempatnya motor tua-tua keladi. Seru banget cuy. Oke, yuk kita langsung aja. Ini di sini ada Suzuki Thunder yang 250, udah customan cuy. Mesinnya udah seger banget cuy, masih seger. Tadi gua coba hidupin, dengar suaranya. Suaranya enak banget cuy. Ini udah full custom. Shockbreaker juga udah pakai Bison punya cuy. Suzuki Thunder yang 250. Di sini ada tulisan GSX 250 cuy. Lanjut lagi. Di sini ada motor mini. Mini trail. Dia customan juga, mesinnya dari mesin Suzuki Smash cuy. Lucu ya. Nih. Oh ya, yang tadi ini Suzuki Thunder, dia suratnya komplit ya. Platnya F kota, kalengnya masih panjang cuy. Sampai 2026, pajaknya hidup. Yang ini komplit juga cuy. Basicnya Suzuki Smash. Lucu banget. Lanjut lagi, ke sebelahnya ada motor Jialing. Dia aslinya begini cuy. Yang Jialing apa ya, gue lupa nanya cuy. Yang ini mesinnya hampir sama kayak Honda GL cuy. Ini Jialing komplit juga, plat F kota, cuman pajaknya mati cuy. Pajaknya pulas. Lanjut lagi, di sini ada Honda C70, tapi mesinnya udah pakai mesin Grand cuy. Nih, udah warna orange juga, rapi cuy. Depannya udah pakai cakram, bannya juga masih tebal. Platnya plat jet kabupaten, kalengnya sampai 2020. Ini pajaknya mati. Lanjut ke sebelahnya ada Honda apa ya ini ya, Megapore atau Versa ya. Dia customan juga cuy. Nih, customan. Cuman kalau ini mungkin kalau misalkan pengen dirapiin lagi, cuman bagian belakang sama tangkinya mungkin diganti ya. Velgnya masih menggunakan velg yang racing cuy. Lanjut lagi ke dalam, masih banyak cuy. Kita lihat. Di sini ada Suzuki. Bentar ya. Ada Suzuki. Dua tak cuy. Ini dia mesinnya Jet Cool. Dia Suzuki apa ya? Bravo kalau salah. Iya Bravo cuy. Kalau misalkan salah, tulis di kolom komentar aja cuy. Lanjut, sebelahnya ada Honda C70. Nih, plat D. Ya. Kalengnya mati, pajak mati cuy. Ini mesinnya udah pakai mesin Grand cuy. Lanjut, sebelahnya ada motor Sikinangka cuy. Ganteng banget, platnya plat AA. Nih, mesinnya masih rapi cuy. No, masih original. Lanjut ke sampingnya ada Honda Tiger, tapi dia pakai bodinya yang CBR, udah customan juga cuy. Ini bisa kalian lihat ya, udah customan juga cuy. Ini platnya plat F kota, plat sampai 2021. Ganteng banget cuy ini cuy.
bodinya. Lanjut lagi, yang paling ujung ada. Paling ujung ini Suzuki. Gua lupa ini Suzuki apa ya. Masih original juga cuy. Yang paling ujung. Di sebelahnya ada Suzuki Satria FU. Eh bukan, dia Honda CS1 tapi bodinya pakai Suzuki Satria F. Sebelahnya ada Yamaha V80 Super Deluxe. Ini cuy, yang V-Robot ya. Berarti masih original juga. Mesin masih ori. Jok masih ori juga cuy. Pajaknya nih, platnya plat A. Nih ya, kaleng sampai 2023. Lanjut sebelahnya ada Suzuki Shogun. Ya. Kondisinya begini. Nih. Platnya mati, cuy. Lanjut ke sampingnya ada Yamaha juga, cuy. Dia Yamaha V70 kalau enggak salah ya. Ya. V70 ini yang paling tua. V70 plat AE, paling sampai 2025 ya. Nih. Mesinnya original, masih mulus juga cuy. Lanjut ke sampingnya ada Honda C70. Ini C70 spesial banget cuy, masih orian. Nih. Mesin juga ori cuy. Jok masih bawaan juga. Body masih keker nih. Bodinya masih keker semua. Sebelahnya masih ada C70 juga cuy. Mesinnya ori juga cuy. Platnya yang ini plat F kota, yang ini oh sama-sama plat F kota cuy. Nih cuy. Nih buat kalian yang lagi cari-cari motor hobi, motor klasik, ini kalian bisa langsung aja datang ke sini cuy. Untuk harganya kenapa gak gua sebutin? Nah, jadi ada alasan tertentu cuy. Kenapa harganya nggak disebutin pas gua review spill harga? Jadi kata pemilik lebih enak datang langsung ke sini cuy, lihat barang sambil nego harganya cuy. No, jadi gak cuman harganya doang, langsung tes kondisi motornya cuy. Jadi biar gak kecewa juga. Nah, pasti kalau misalkan motor-motor klasik gini tentunya ada PR-nya ya. Jadi wajar nih kayak seperti ini. Sennya gak ada. Ya. Jadi di showroom ini tuh jual apa adanya, cuy. Kata si Bapak sih ini ada tembusan, harganya dari 1 jutaan sampai puluhan juta ada, cuy. Seru kan? Jadi stok motornya nggak cuma di sini aja cuy, masih ada juga di belakang cuy. Nanti kita lihat yuk. Kita lihat stoknya yang ada di belakang cuy. Ini tempatnya sih di tempat rumah gitu cuy, showroomnya. Ini masih di tempat yang si bapaknya ya. Di sini ada stok-stok motor lagi cuy. Motornya gokil-gokil banget stoknya. Ini buat kalian yang lagi cari motor-motor klasik, boleh aja langsung kesini di cuy. Oke.
Jadi di luar sini udah disambut dengan motor yang ATV nih cuy. Tapi kalau misalkan yang di sini tuh banyaknya ditutup-tutupin ya. Jadi stok juga nih. Jadi kalau misalkan yang udah siap dijual tuh pindah ke yang tadi ya, ke bagian depan cuy. Ini di sini juga ada cuy. Nih. Sini ada motor besar cuy. V engine. Ada motor besar juga nih yang V engine cuy. Sini ada motor CB125. Ini yang satu custom ya, yang satu original cuy. Lanjut ke sampingnya, masih ada juga cuy. Nih. Suzuki A100. Ini ada 3. Suzuki A100. Stoknya masih ada cuy di belakang. Ini ban ATV yang tadi ya. Lanjut ke yang di dalam nih. Ada motor apa aja nih? Ada motor modifan juga. Udah modif trail. Ini ada Suzuki Thunder nih, custom. Di sebelahnya ada motor bebek juga, tapi sama udah dimodif gas track juga cuy. Yang ini motor apa ya? Bentar. Yang ini motor Honda cuy. Gak tahu ya motor apa, karena gak ada strippingnya juga cuy. Kita lewat sebelah yuk. Nah oke cuy, jadi udah ada di dalam nih. Sini ada Suzuki GX Tornado nih, keadaannya masih original juga. Dia yang warna ungu cuy, ungu hitam. Di sebelahnya ada C70 juga. Oh, yang P-Sport cuy. Nih, banyak yang nyari juga P-Sport. Sebelahnya ada RS. Ada RS. Ini ada Yamaha juga. RX100 apa ya? Nih. RX100, ini ada GL juga. Udah modif custom ya. Gas track, cuy. Cuy, stok-stok bodinya, cuy. Ini ada fairing RG juga. Jok-joknya. Wow, di sana juga masih ada, cuy. Ya, jadi sebelum masuk ke sini tuh gua udah minta izin dulu ya ke yang punya. Jadi alhamdulillahnya dibolehin. Jadi gua bisa review stok yang ada di dalam ini, coy. Sini ada motor juga. Oh, ini RG, cuy. RG. Wow. RG yang jumbo kok salah ini. Ya. RG cuy. Motor yang gue demen. Sini ada lagi. Yuk kita lihat. Sini apa nih? ATV cuy. Ntar kita lihat ya. Udah permisi juga. Nih. Ada ATV. Keren cuy. Pakai ATV ya. Jarang-jarang yang pakai. Sebelahnya nih masih ada RG juga. RG sama RG cuy. Ini RG yang jumbo semua. RG jumbo. Kesininya ini ada Kawasaki kalau salah.
Ini ada Kawasaki. Sini apa nih? Maaf ya Pak, kita buka-buka. Sini. Wah, ada CB. CB cuy. Ada CB 125. Di sininya samping sebelah yang terakhir. Ini ada apa nih? Wow, ada dua. Sini, oh, Kawasaki GTO sama Honda GL100, cuy. Nih. Stoknya di showroom Pak Wawan. Nih, cuy. Jika kalian berminat dengan salah satu motor klasikan yang ada di sini, tapi stok yang ready itu yang di depan tadi, cuy. Kalian bisa langsung aja ke lokasinya yang beralamat di Ciomas ya. Tadi di awal kita udah sebutin juga alamat lengkapnya. Jadi kalian tinggal datang aja ke sini, cuy. Stoknya keren-keren banget. Kemarin juga kata Pak Wawan sempat ada RX King ya. RX King ada 12 ya Pak Wawan ya? 12 unit, cuy. Tapi diborong semua ya. Udah gak ada stok. Jika kalian minat dengan salah satu motor klasik yang ada di showroom motor bekasnya Pak Wawan, kalian bisa langsung aja datang ke lokasinya, cuy. Seru, tempatnya luas banget, cuy. Gokil, dulu juga main mobil, Pak ya. Mobil-mobil tua, motor-motor HD, CC-CC besar semua, cuy. Keren nih, Pak. Cuman saya telat kesininya nih. Jadi yang keliput motor-motor yang ada di depan sama yang di belakang ini, cuy. Oke, jadi seperti yang dipesan pemilik, untuk harganya kalian bisa datang aja langsung ke lokasi. Jadi harga yang di sini tuh ada mulai dari harga 1 jutaan sampai puluhan juta juga ada, cuy. Ya. Oke, jadi vlog kali ini gua akhiri dulu aja. Semoga kalian yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya ya, cuy. Biar cepat dapat meminang motor-motor bekas nih yang klasik di lokasi ini, cuy. Rotasi 08 pamit undur diri. Hatur nuhun. Sampurasun.